Oke okay guys, kita hari ini dapat headlamp aftermarket Innova. Dia memang proyektornya dua. Di ini case-nya mikanya udah kusam, kita mau beningin sama ganti proyektornya. Karena kalau untuk lampu-lampu model seperti ini, kelemahannya ada di lensanya. Nah, ini lensa asli bawaan mobilnya, ukurannya seperti ini. Ini nggak akan maksimal walaupun diganti dengan balas atau HID yang sebesar apapun wattnya, nggak akan terang. Jadi solusinya yaitu kita harus upgrade lensa-lensanya ini, kita copotin, kemudian kita ganti dengan produk unggulan kita. Nah, ini dia yang full metal, hypervision full metal blue lens, lensanya biru. Oke, nanti ini akan dipasang di sini, kita akan lihat hasil sinaran nanti setelah selesai. Oke, ditunggu. Lensa hypervision sudah terpasang, nanti kita akan lihat blue lens ya, kita akan lihat gimana sinarnya. Tampilannya masih sama, hanya saja dia sudah ganti lensa blue lens. Ini after nano coating, jadi lebih bening lagi. Perbedaannya sama sebelum nano burn. Untuk sinarnya kita akan lihat setelah ini guys. Sekarang kita lihat sinarnya. Lampu utama setelah di upgrade lampunya, sinarnya rata cut off-nya. Wow. Jauh sekali kan guys. Yang mau terang fungsional langsung aja datang ke Retrover Lampu.